ikut apa? Hasil latihan itu tadi. Ya bagus sih, jadi artinya kita mencoba mencari titik temu ya. Equilibriumnya itu adalah konsensus yang mesti dibangun. Masukan dari KSPN bagus kok. Memang beliau sampaikan, Pak Ganjar, Pak Gubernur, kami paham betul karena PP-nya itu mengunci. Formulanya jelas pertumbuhan ekonomi inflasi. Ya sudah, kami tidak punya kewenangan apa-apa kan. Tapi saya terima kasih KSPN mengapresiasi karena kami membuat ketentuan tambahan struktur skala upah. Hanya kritik mereka kepada kita, mbok struktur skala upahnya itu didetailkan. Nah tentu detailnya tidak pada SK Gubernur. Nah hari ini mereka kita sandra sebentar. Untuk apa? Untuk mendetailkan. Maka langsung saya minta rapat, masukan-masukan mereka tentang struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun itu seperti apa. Yang kedua, kita meminta juga fair perusahaan yang masih sehat, untung tinggi, mana? Ini tidak terdampak COVID. Nah, yang terdampak COVID yang mana? Kalau ini semua dipukul rata, digebiah uyah semua, pasti tidak mungkin. Kita punya waktu 4 hari. Mulai dari hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Karena Selasa kami akan putuskan UMK. Kabupaten kota sudah saya mintai semuanya masukannya. Hari ini teman-teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback kepada kami 4 hari ini apa yang kemudian bisa kita tuliskan, bisa kita formulasikan sehingga istilah kawan-kawan Pak Gubernur buat dong terobosan. Ya terobosan saya struktur skala upah. Ya udah sekarang formulanya dibuat. Nah, formula ini yang sekarang disiapkan oleh kawan-kawan yang tak suruh sekarang mereka bekerja bareng-bareng gitu aja. Jadi biar nggak nunggu waktu. Kalau nggak bisa hari ini, ya 4 hari inilah kita minta untuk mereka bisa menyampaikan. Gitu. Kamu yeah. Tadi juga menyampaikan agar ada keterbukaan dari para pengusaha ya Pak? Ya semuanya, pengusaha dan buruh. Pengusaha dan buruh semua terbuka. Perusahaan yang untung silakan ditampilkan. Buruh juga harus tahu bahwa perusahaan saya ini untung apa enggak. Nah, kalau perusahaannya bangkrut Mas, yang kena PHK memang siapa yang ngurusi? Kita udah koordinasikan semuanya, yang kena PHK itu kita urusi. Bantuannya ada dan sebagainya. Lo kok malah mulai dia? Oh, sip, sip. Oke. Kasar mereka nunggu. Oke. Habis itu langsung sini lo ya. Ya, siap. Apa sebenarnya orang? Oke, bro. Nah, gitu. Jadi artinya seperti itu. Kan bagus. Sebentar, Pak. Saya mau membubarkan demo dulu. Dan saya terima kasih. Demonya tertib. Menyampaikannya bagus. Bahwa ekspresinya mereka teriak dangdutan dan sebagainya enggak apa-apa, ya. Yang penting prokesnya saya minta jalan. Dan tadi pada saat mau rapat masih teriak-teriak. Tolong ditelepon. Jangan teriak dulu karena kami mau bicara. Ditelepon berhenti. Itu keren. Saya apresiasi betul dengan demonya hari ini. Nah sekarang tinggal kita kerja teknisnya saja. Mudah-mudahan 4 hari inilah bisa. Ya? Oke? Terima kasih, Pak. Boleh? Ke ruangan dulu. Ya.